Mal pelayanan publik Habaring Hurung Kabupaten Kota Waringin Timur akan tetap beroperasi selama bulan Ramadan. Waktu atau jam operasional pelayanan akan disesuaikan dengan jam kerja pegawai negeri sipil di bulan Ramadan. Setiap hari, mal pelayanan publik Habaring Hurung di Jalan MT Haryono, Kota Sampit selalu ramai dikunjungi masyarakat. Mal didirikan untuk mempermudah masyarakat melakukan berbagai urusan, baik administrasi maupun perizinan, sebab dapat dilakukan di satu tempat. Jam kerja selama bulan puasa masih dibahas oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setempat. Ramadan kami MPP tetap melakukan pelayanan seperti biasa ya, cuma nanti penyesuaian jam mulainya saja. Jadi tetap pelayanan tetap seperti biasa, sama seperti ini, dari pagi sampai siang, siang istirahat, kemudian paginya lanjut. Nah, cuma mulainya pagi dan berakhirnya di sore itu menyesuaikan dengan jam kerja. Nah, jam kerja itu nanti yang mengeluarkan adalah BKPSDM. Jadi kami tunduk patuh dengan itu. Misalnya nanti di situ mulai jam 8, berarti jam 8 tetap. Kalau jam 8 berarti tetap seperti sekarang. Tapi kalau nanti di jam kerjanya di itu dirubah, ya kita mengikuti jam kerja. Mal pelayanan publik dengan bangunan yang megah menyediakan 252 jenis layanan, baik layanan dari pemerintah daerah, kementerian, hingga instansi vertikal yang ada di daerah. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.